Pemirsa, diduga mengalami remblong, sebuah truk tronton mengangkut muatan terigu terguling di kawasan Cikaledong, Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, arus lalu lintas di jalur selatan Nagreg macet lebih dari 10 km selama proses evakuasi. Dengan menggunakan truk derek khusus, petugas kepolisian dari Polresta Bandung berusaha mengevakuasi truk tronton yang terguling di kawasan lingkar Cikaledong, Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Karena kondisi truk menutup setengah badan jalan, dan untuk memudahkan proses evakuasi muatan truk terpaksa dibongkar terlebih dahulu. Evakuasi truk baru bisa selesai pada Minggu malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tunggal truk tronton pengangkut terigu terjadi pada Minggu sore. Diduga truk dari arah Bandung menuju Tasikmalaya mengalami remblong dan terguling di kawasan lingkar Cikaledong, Nagreg. Beruntung supir dan kernetnya selamat. Pengaruhnya itu lengblong. Iya. Itu truk dari arah mana? Dari arah Bandung ke arah Tasik. Ada korban jiwa nggak? Nggak ada, cuma ada luka ringan. Karena sama sopirnya? Nggak apa-apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.